Hafiz Rushdie gelar syuhada janda penfitnah dan kaki pusing, cuba tutup periuk nasinya. Ingatkan sudah selesai, rupa-rupanya ada lagi isu berbangkit di antara pelakon Hafiz Rushdie dan bekas isterinya, Syuhada Shukri. Terdahulu, Syuhada mendakwa Hafiz telah pecah amanah dan menyalahguna rahsia mahkamah menyebabkan dia terpaksa membuat laporan polis. Aktor itu bagaimanapun menafikan dakwaan yang dibuat Syuhada dan mendakwa wanita itu cuba menutup periuk nasinya. Hafiz juga telah menggelarkan ibu kepada dua anaknya itu sebagai janda penfitnah dan janda penipu. Menurut pelakon ini, Syuhada seorang kaki pusing apabila mengaitkan isu lain ketika diminta kemukakan bukti sahir mengenai dakwaan sebar dokumen mahkamah. Bagi Syuhada pula, dia menganggap Hafiz bersikap kebudak-budakan apabila memberi gelaran yang tidak sepatutnya. Dia mempersoalkan adakah Hafiz sebenarnya tidak bahagia dan bersimpati dengan kehidupan aktor berkenaan. Channel ni.